Halo guys, di sini aku mau review sesuatu nih. Oh ya, welcome back to my channel Eltia Octaviana. Jadi aku baru aja belanja di Watson Sumewang. Jadi aku ada cardnya. Ini dia card Watson. Terus aku baru beli Safi Rania Gold, Duo Gold 24K with honey and hyaluronic acid. Ya gitulah guys, ya guys. Jadi kayak gini. Aku belinya harganya berapa ya guys? Aku beli harganya itu di resitnya 10 ringgit 70 sen. Jadi dia yang kecil ya, aku mau coba dulu, mau try hasilnya kayak mana, bagus atau enggak, kayak gitu loh guys. Jadi di sini dia klaim kalau dia esen emas keremajaan Safi Rania Gold dengan duo gold 24K, gabungan nano gold 24K dan gold flakes 24K, ya kan? Jadi dia diperhebatkan bersama nutrisi honey madu alias madu ya, dan hyaluronic acid. Kayaknya kayak gitu deh cara bacanya, guys. Soalnya aku juga kurang paham asid-asid gitu. Ya gitu ya. Terus dia membina di tindakan yang mengukuh struktur dalaman pada lapisan epidermis kulit sambil memberi perlindungan di luar, dari luar gitu. Honey, itu tadi fungsi dari Duo Gold 24K nya ya. Kalau fungsi dari honey atau madunya ini, jadi pelembab gitulah, pelembab yang alami untuk mengekal lembapan yang meningkatkan keanjalan serta kehalusan kulit. Keanjalan itu kekenyalan gitu bahasa Indonesia nya ya guys. Ya kayak gitu loh guys. Jadi di sini dia bilang hasilnya kulit wajah kekal lembab, licin, lembut dan halus bak sutra. Oh, kayak gitu ya, guys. Cara penggunaannya, disapu pada wajah dan leher. Sapu itu maksudnya dioleskan ya, guys. Ya, macam itu. Urut lembut dalam gerakan memusing, urut lembut. Jadi dia dipijat lembut dengan gerakan memutar kayak gitu lah ya. Terus dia digunakan selepas membersihkan wajah dan sebelum krim pelembabnya gitu ya. Kalau kita sih bisa kombinasiin sama pelembab yang lain ya, suka hati sih. Tergantung cocoknya jenis kulit kita, pelembab yang mana yang kita suka, yang cocok buat kulit kita kayak gitu lah guys. Guna selepas membersihkan wajah dan sebelum krim pelembab. Ya. Jadi guys, aku mau try dulu. Kalau ini cocok buat aku, ya aku gunakan terus. Tapi dia isinya kurang penuh, guys. Mungkin kebesaran kali tempatnya ya. Karena kan isi apa? Karena kan udah ada berapa mili gitu ya. Berapa mili atau berapa apa sih? Mana tadi? Pokoknya kayak gitu loh, berapa isinya, 30 mili, jadi mungkin tempatnya kebesaran guys. Selain ini, aku juga ada krim kecantikannya guys, tapi aku pakainya sih kalau misalnya siang aja ya, memang untuk alas bedak bisa krim kecantikannya. Ini juga murah, ini pokoknya sebuah murah meriah guys. Ini juga dia memang macam agak lengket sih, tapi nanti lama-lama dia meresap ke kulit. Oke. Untuk alas bedak ini juga mengandung nano gold 24K dan honey detox teknologi. Jadi orang ini lagi ada detox teknologi gitu deh, campur-campur honey gitu, emas nano goldnya itu dicampur sama honey alias madu. Oke guys, gini dulu ya reviewnya ya. Tapi aku rekomen juga sih yang ini.
Tapi kalau misalnya untuk kulit yang lebih gelap, dia kurang kurang cocok ya, kurang masuk. Kalau yang kayak kulit aku sama yang cerah-cerah ini, dia warnanya seperti ini, guys. Wow, cerah banget kan? Makanya aku cakep kayak gitu, guys. Aku beli di Watson juga. Ya, kayak gitulah. Ini sih kalau aku bisa bandingin macam mirip itu ya. Bio Essence gitu ya. Dulu aku pakai Bio Essence, cuma aku mau try atau mau coba yang ini. Ada emas-emasnya, guys. Lihat enggak emas-emasnya, guys? Mana ya? Ada emasnya. Cuman ya biar nampak. Nampak kan? Oke, guys, nanti lain kali aku review yang lain-lain juga. Di sini juga aku ada beli tadi Guerlain. Macam mana sih bacanya, guys? Aku kurang tahu. Ini Korea punya. Kalau tadi itu kan produk Malaysia ya, Malaysia ya, guys. Kalau ini produk Korea. Dan nantilah aku review ini. Oke, guys, sekian dulu video singkat dari aku sekalian curhat gitu. Jangan bosan-bosan ya, guys, dukung video aku. Nanti aku tambah-tambah video apa ya, bingung deh, nanti deh aku pikir lagi. Kalau mau kalian komen ya, guys. Oke, guys, thank you, bye.